Lagi dengan saya Bagus Agung. Siang ini saya mau melihat sebuah air terjun yang berada di sisi timur dari Dusun Tegal Kontang, Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Slemadag Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Kita ke bawah, habis tadi jalan aspal, kita lewat tegalan sebentar dan ke bawah lagi sampai ke sungainya. Dan nyusuri sedikit ke utara untuk sampai air terjunnya. Air terjun ini dinamakan air terjun Sinangkau. Karena pangkung atau aliran sungai kecil ini dinamakan pangkung Sinangkau. Ayo, kita ke bawah sekarang. Wow, medannya. Ternyata medannya luar biasa. Kita turun ke sungainya. Jadi ada tegalan dan sekarang ternyata ada longsoran. Bekas longsoran tanah dan bersih jadinya. Cuma agak terjal. Jadi saya mau coba jalur ini dulu biar lebih cepat sampai ke bawah ke sungainya. Ayo kita ke bawah sekarang. Medannya lumayan terjal ternyata. Biar lebih cepat turun ke sungai, saya ikuti jalur bekas longsoran. Jadi bersih, tidak lewat kebun-kebun lagi yang juga sama terjal. Tapi lumayan, kelihatan terjalnya. Ayo kita turun lagi ke bawah, menuju sungainya. Saya sekarang berada di depan dari areal air terjun Sing Sing Sinangkau. Suatu air terjun yang terletak dari sisi timur dari Sun Tegal Kontang, Desa Lumbung Kauh. Kita bisa melihat air terjunnya seperti ini. Cuma sayang airnya tidak terlalu besar sekarang. Tingginya sekitar 15 meter. Kita lihat seperti ini air terjunnya dan kita bisa melihat kubangannya di sini. Luar biasa besar ceruknya dan pemandangan-pemandangan sekitar di sini luar biasa. Karena ini memang belum pernah diekspos air terjun ini. Seperti ini. Cuma tadi akses ke sini memang agak sulit. Kita dari jalan aspal terakhir turun sekitar 300 meter
baru ke utara lagi sekitar 100 meter menyusuri sungai, baru sampai ke tempat ini. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tabanan sebagai potensi air terjun, wisata air terjun. Dan memang ternyata Tabanan kaya dengan potensinya, potensi air terjun. Dan ternyata sudah lebih juga dari 150 air terjun di Kabupaten Tabanan. Ini, contohnya ini, air terjun yang belum pernah diekspos, air terjun Pangkung Senangkau di Desa Lumbungkau. Bagus banget. Melihat air terjun ini, saya teringat dengan air terjun Campuhan Tiga Sakti yang berada di sisi barat dari Desa Antapan, Kecamatan Batu Ruci. Suasananya mirip dan bisa dikembangkan pada nantinya sebagai salah satu tempat wisata air terjun di Kabupaten Tabanan. Semoga nantinya masyarakat di sini bisa mengelola tempat ini dan menjadi salah satu tempat wisata air terjun. Luar biasa. Saya sekarang berada di aliran sungainya, di kubangan airnya. Cuma airnya unik, ini warnanya agak kekuning-kuningan, bukan biru. Dan airnya segar sekali di sini. Luar biasa. Air terjun Pangkung Senangkau. Sebelah sana air terjunnya. Bagus sekali. Segar sekali mandi di sini. Luar biasa air terjunnya, bagus sekali. Segar sekali mandi di sini. Luar biasa air terjun Sing-Sing Senangkau. Silakan berkunjung di sini, luar biasa. Sekian liputan saya dari air terjun Pangkung Senangkau. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang unik dan menarik air terjun Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.